Puan-puannya, sekarang ni kita tunjuk macam mana teknik nak menggunting fabrik untuk badan. Badan, baju kurung, pesak. Buluh. Pesak buluh ya puan-puannya. Ha, kita dah lipat ni. Lipat kain. Ha, lepas tu kita letak pola di atasnya. Lepas tu Cikgu Cima akan terus menggunting ya. Menggunting bahagian fabrik lah. Ya, Cikgu Cima ya. Cikgu Cima gunting. Bawah lebihkan 1 inci untuk lipatan. Sisinya lebihkan 1/2 inci untuk jahitan. Tepi kain tu kita buang sikit puan-puan sebab nanti dia bila kita jahit dia tertarik-tarik tak cantik. Okey, sampai hujung. Ya, sampai hujung betul. Okey, tepikan. Ni kesandikan sikit. Tarik sikit ke sini. Tarik ke bawah. Ha, gitu. Nak mudahkan juga buat kerja. Ha, dah. Lepas tu. Satu atas pun. Ha, 1/2 inci. Yang sendeng tu. Okey. Dan ni tak nak. Potonglah sekali. Ni potong sekali. Sikit bawang sikit. Ambil terus dia tu. Okey puan-puan ya. Okay. Dah. Dah. Dah sudah. Ni letak tepi. Kita letakkan tepi. Tadi setengah satu inci, setengah satu inci je lebih kan? Ini kita letak tepi puan-puan ya. Dah. Lepas tu kita kena ambil lengan. Lengan. Lengan kita boleh ambil dua-dua macam ni ataupun kita ambil sebelah sahaja. Okey, Cikgu Cima cuba lipat. Boleh tak? Lipat dua. Ikut tak? Okey, puan-puannya kita lipat dua ngam. Ke tambah sikit, tambah lagi. Okey, kita tambah sikit lagi puan-puan. Ha, dah sini. Okey, lipat. Sampai ujung cima tak apa. Dah. Boleh. Okey, 1/2 inci keliling cima ya. Okey, cikgu tengok ya, 1/2 inci keliling. Mana yang tak pernah buat baju kurung tu puan-puan, bolehlah buat baju kurung sendiri lepas ni. InsyaAllah puan-puan ni bila bau kita jatuhkan, nanti selesa kita pakai. Yang ni kita ambil 1 inci setengah. Tandakan 1 inci setengah. Okey, lepas tu ni kena luruskan dia, takut nanti kalau kita ambil sendeng, masa kita melipat nanti dia tak cantik. Okey. Ujung sana cikgu tolong hantan senipkan. Bagian ujung tu senipkan ya puan-puan ya, sebab nanti nak tahu bau kita kat mana. Okey, dah sudah dua. Tinggal pesak. Pesak kita kena memanjang lah puan-puan. Sini ya. Nak ambil 4 sekali ke nak ambil 2-2? Ya Cikgu Shima. Kalau 4 sekali kita lipat je 2 macam ni. Senang kan?
Kadang-kadang pada orang tu dia ambil atas bawah. Dia ambil atas bawah. Takut nanti tak sama pula kan? Yang ini kita ambil. Ha gitu. Dah cikgu tengok. Okey tak? Yang besar kat bawah. Apa-apa saja puan-puan yang bila menggunting, pastikan yang besar di bawah. Tadi yang okey, yang ini saya tanda, maknya nanti yang sebelah sini akan duduk di mana puan-puan? Di badan. Di badan. Ha, nanti kita tandakan. Ni Cikgu Sima yang ni kena lurus betul-betul. Ha, ni lurus yang sana tersengit. Yang sengit akan melekat di badan. Okey Cikgu Sima, boleh dah. Gunting. Tengok puan-puannya, yang ni tadi dah sendai. Ini nanti akan di sebelah sisi. Yang sini akan melekat pada badan. 1 inci Cikgu Sima ya, lebihkan macam badan juga. Okey. Okey. Cikgu Sima habiskanlah tu. Ha, habiskan dah. Okey. 1 inci. Buat poket sekali ke tak? Tak, tak payah nak. Tak payah nak poket. Ini tak ada poket puan-puan ya. Baju terus je, baju kurung biasa tak ada kocik. Okey. Dia lebihnya banyak ni puan-puan. Nanti kita nak buat pesak, nak buat apa tu? Nak buat untuk bukan pesak, untuk tu. Kekek ada. Untuk kekek. Dan juga untuk leher. Untuk leher ya, untuk ikat leher ha puan-puan ya. Potong tengah puan eh. Ha, serinci ya. Ha. Di anu belah aja kat situ. Ya, ya betul. Belah aja. Sebab dia warna sama, Sima kena pangkahkan, pangkahkan yang mana kita nak nak jahit tepi takut karang ni. Okey. Semua pangkas sini. Ha, semua pangkas kan. Yang mana nak nak menggantung empat-empat sekali pangkas. Okey dah. Dah ya. Lepas tu kita akan gunting kek yang paling last sekali, kek ya puan-puan ya. Kekek boleh ambil dekat sini. Yang lebih ni. Cukup ya puan-puan untuk saiz. Untuk saiz M ataupun ataupun saiz 8 patung badan. Cukup untuk 3.75 meter. Ya puan-puan ya, tak perlu ambil 4 meter. Ha, kalau tidak kan bertambah lagi 1 meter. Selebihan. Membazir puan-puan ya. Ni cukup untuk buat padding. Dan juga untuk buat ni lapik. Okey dah puan-puan ya. Ha, kita akan jahit tepi dulu. Lepas tu kita akan mulakan menjahit nanti. Okey puan-puan. Jumpa lagi.